بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم صل على محمد وآل محمد Assalamualaikum ya bana Rasulillah. Assalamualaikum ya bana Amirul Mukminin. Assalamualaikum ya Aba Abdullah. Assalamualaikum ya Sayyida Shababi Ahlil Jannah wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamualaikum ya man rituhu min ritir Rahman wa saqathu min saqatir Rahman. Assalamualaikum ya Amin Allah wa hujjat Allah. Wabab Allah. wa dalila ala wa da'iya ila Allah asyhadu annaka qad halalta wa haramta kharamallah, wa aqamta salah wa ataita zakah wa amarta bil ma'ruf wa nahaita 'anil munkar wa da'auta ila sabili rabbika bil haikmati wal mau'izatil hasanah wa asyhadu annaka wa man qutila ma'aka Akhyaun am barabbikum tursaku wa asyadu annaka tilaka finnar adinullah bil bara'ah mimman qotalaka wa mimman qotalaka wa syayaa'a 'alaika wa mimman jama'a 'alaika wa mimman sami'a sautaka wa lam yu'in ya laytani kuntu ma'akum fa fawzan aziima assalamu 'alaika ya aba abdillah walal arwahi lati khallak bi fina'ik alaika minni salamullah abadan ma baqitu wa baqiya al-lailu wan nahar wala ja'alahu Allah akhiral ahdi minni li assalamu ala al-husain wa ala ali ibn al-husain wa ala auladi al-husain wa ala ashab al-husain wa rahmatullahi wa barakatuh Kita ada dalam suasana bulan duka, Buka cita meliputi semesta. Bulan-bulan di mana hati kita terasa perih mengingat derita dari keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al Imam Hussein, Salamullah Alaihi dan keluarganya dan sahabatnya di Karbala. Pada hari ini kita akan mengikuti apa yang dipesankan oleh Maha Guru kita Allah yarham mudah-mudahan Allah senantiasa luaskan kubur beliau beserta bunda Al Fatihah tasbihku salawat awamussala Allah yarham berpesan bahwa dalam majelis majelis juga Imam Husain salamul alaihi tidak hanya kita ini menangis dan berduka tapi yang tidak kalah penting bagaimana kita bisa mengambil pelajaran meningkatkan keilmuan kita mentransformasi diri menjadi seorang karbalai menjadi pengikut Imam Husain salamullah alai yang setia memiliki karakteristik sebagai al-insan al-karbalai dan menjadi karbalai tidak hanya berziarah ke karbala secara fisik Umar bin Sa'ad dan tentaranya juga ada di karbala mereka juga menangis karena Imam Husain salamullah alai tapi mereka sama sekali bukan karbala ini. Kecuali sebagian dari tentara Umar bin Sa'ad yang tersadarkan oleh Imam Husin salamullah alaih dan keluarganya dan sahabatnya salamullah alaihim sehingga mereka di saat-saat terakhir berpindah ke pihak Imam Husin salamullah alaih bahkan membela Imam Husain salamul alaihi hingga syahid. Ya fa'usan Pada hari ini kita akan mencoba mempelajari apa yang diajarkan oleh Imam Husain salamul alaihi masih melanjutkan dari doa Arafah. Saya akan membacakan dulu Suplikan dari doa Arafah yang akan kita bahas hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma ja'al ghina ya fi nafsi wal yaqina fi qalbi wal akhlas fi amali wan nuru fi basari wal basirata fi dini. Ya Allah, jadikan dalam diriku kekayaan di dalam diriku. Allahumma ja'al ginaya fi nafsi. Ya Allah, jadikan dalam diriku. Bisa juga diartikan rasa cukup dalam hatiku. Wal fi qalbi. Dan al yakin keyakinan di dalam hatiku wal ikhlaso fi amali dan ikhlas dalam amalku wa nuro fi basori dan cahaya dalam pandanganku di sini penterjemah dalam nurul huda menterjemahkan dalam agamaku mungkin bisa juga atau lebih tepat diartikan dan cahaya dalam penglihatanku wal basirota fitini dan basiroh atau pemahaman atau ma'rifat di dalam agamaku. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Doktor Jawad Somali dalam bukunya Pengantar Doa Arafah membahas secara khusus frasa doa dari Imam Husain salamullah alaihi Allahumma ja'al ginaya fi nafsi. Ya Allah, jadikan kekayaanku di dalam diriku. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajam. Sebagai salah satu kunci hikmah penting dalam doa Arafah. Beliau menjudulinya sebagai inner peace atau kedamaian internal, kebahagiaan dalam batin kita. Saya akan coba bacakan beberapa bahasan-bahasan dari Dr. Jawad Somali. Ketika kita mulai untuk memfokuskan diri pada keadaan batin kita, ketimbang hal-hal yang bersifat eksternal, kita akan menyadari bahwa kenikmatan dan cinta, kebahagiaan dan cinta hanya dapat ditemukan secara internal di dalam batin kita, di dalam hati kita. Betapapun indahnya dan betapapun kita bisa mengendalikan atau terkendalinya semua keadaan-keadaan eksternal di luar diri kita Selama kita tidak mempunyai kedamaian di dalam hati kita, kita tidak akan pernah berbahagia. Misalnya, kita ada di pantai yang terindah di dunia, atau gunung yang paling indah di dunia, atau di rumah yang paling bagus. Jika kita merasa kosong dan sedih di dalam hati, kita tidak akan menikmati apa yang terjadi di lingkungan kita. Oleh karena itu mengapa Ima, oleh karena itulah Imam Husain sallallahu alaihi berdoa kepada Allah, Allahumma ja'al ya fi nafsi. Ya Allah jadikanlah kekayaan di dalam hatiku. Imam meminta kepada Allah untuk menghasilkan kebahagiaan, kedamaian, kekuatan datang dari dalam dirinya. Frasa ini bisa dilihat sebagai sebuah doa Imam Husin Salamul Alai pada Tuhan, pada Allah. Juga sebagai pengingat bagi kita semua bahwa keindahan atau kebahagiaan sejati itu datang dari dalam diri kita. Banyak dari diri kita mungkin mengeluarkan tenaga untuk mencoba mengubah dunia luar agar kita merasa lebih baik. Seringkali kita menghadapi hal-hal yang membuat kita tertekan, membuat kita stres, dan apa yang ada dalam pikiran kita pertama adalah bagaimana kita bisa mengubah dunia luar imam hussein salamullah alaih ala, mengajarkan pada kita bahwa kita bisa juga melihat ke dalam dan meminta pada allah lebih kekuatan batin atau kekuatan internal diri kita kita dapat me, mem, menjelaskan perbedaan antara perubahan batiniah ya, dan perubahan lahiriah ya, atau perubahan di dalam diri kita dengan perubahan di luar kita dengan melihat misalnya contoh yang sangat sederhana di dalam dunia modern misalnya kita ada persoalan di kantor bahwa atasan kita ini selalu buat susah orang kita sering dibuat sulit oleh atasan kita kalau kita Selalu ingin memecahkan masalah dari luar diri kita, maka mungkin kita mengharapkan kapan ya atasan kita ini dipecat, mengharapkan hal-hal yang tidak bagus pada diri atasan kita, misalnya. Dan ketika ternyata atasan kita itu tidak kunjung dipecat, masih tetap menjadi atasan kita semakin lama kita menjadi semakin stressful, menjadi semakin tidak nyaman. Berbeda, kalau kita ingin memecahkannya pertama dengan dari dalam diri kita sendiri. Mungkin yang pertama kita lakukan adalah bagaimana kita bisa *indifference*, apapun komentar atasan kita, betapapun menyakitkannya, ucapan-ucapannya, kita malah mencoba mencari kekuatan dalam diri kita dan apapun yang diucapkan oleh atasan kita. Apapun yang dilakukan olehnya, bagaimana caranya kita tetap bahagia dan happy. Karena pada dasarnya kalau uh, seseorang dalam bekerja sudah menjalankan tugasnya sebaik mungkin dan dia betul-betul kompeten dalam menjalankan tugasnya, dan kita selalu menjaga hubungan baik dengan setiap orang dalam pekerjaan itu, menurut penelitian psikologi mutakhir tiga syarat itu menjalankan tugas dengan sebaik mungkin, dengan penuh kompetensi, dan selalu menjaga hubungan dengan orang-orang di -orang sekitar adalah syarat untuk memperoleh fun dalam pekerjaan. Tidak tergantung bagaimana penilaian orang lain, termasuk bagaimana penilaian atasan kita. Jadi lama-lama mungkin dia akan melihat, atasan kita akan melihat, loh ini saya apakan saja dia kelihatan happy-happy saja. Nah ini memberikan sebuah strength ya, kekuatan Orang lain yang mau menekan kita juga akhirnya tidak bisa lagi menekan kita. Bahkan mungkin kita akan mencoba untuk lebih lanjut ya, belajar menegaskan sikap kita dengan cara yang sopan dan baik ke atasan kita. Bahwa kita memang kurang suka dengan sikap dia. Dan kita mungkin kumpulkan fakta-fakta yang cukup bahwa sikap dia itu tidak sesuai dengan standar sebagaimana seharusnya seorang atasan bersikap. Nah, ini sebagai salah satu contoh. Contoh yang lain adalah iri hati. Kalau kita mencoba memecahkan persoalan iri hati itu dari luar diri kita, misalnya kita merasa iri, kenapa teman sekolah, teman kuliah kita dulu lebih sukses ketimbang diri kita. Atau kita merasa iri, kenapa orang yang masuk kerja bersama kita sekarang pangkatnya karirnya melesat jauh di atas kita. Kita masih ada di grade 8 misalnya teman kita itu sudah di grade 15 bahkan sudah menjadi direktur. Maka kita merasa terpuruk, merasa kecewa. Atau hal-hal yang lain. Nah, selama kita mencari pemecahan rasa iri itu dari luar Diri kita, maka kita akan kelelahan, kelelahan untuk berkompetisi. Teman kita, SD misalnya, prestasinya lebih dari kita, kita ingin lebih dari dia. Kita sudah secara de facto ada di grade 8 dan teman seterajat kita. Ternyata sudah di grade 15, ada tujuh tingkatan harus dikejar. Dan ternyata tidak hanya itu saja. Mungkin ada tetangga kita yang lebih kaya, saudara kita yang lebih cantik, atau lebih tampan, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka, kita akan kehabisan tenaga, kehabisan seluruh diri kita hanya untuk mengejar-ngejar rasa iri hati kita. Mungkin ini seperti uh, yang disebutkan, ya. Jadi, seluruh diri kita akan... Habis hanya karena dengki ini. Ya. Al-Imam al-Baqir salamullah alaih. Ala Dalam Al-Kafi Juz 2 halaman 306 hadis ke-1 bersabda. Innal hasada layakku luli iman kama ta'kulu narul al-khatob. Sesungguhnya dengki benar-benar memusnahkan iman seperti api memusnahkan kayu bakar. Jadi dengki ini kayak api, ya, keimanan kita itu seolah-olah seperti kayu bakar. Habis seluruh keimanan kita. Habis seluruh sumber kebahagiaan kita. Dan get nothing, dan tidak memperoleh apapun. Atau dari Imam Ali alaihi yang mengatakan, dalam Hurarul Hikam hadis ke-4633, Samaratul hasad syako utunnya wal akhirah. Buah dari al atau dengki adalah kesengsaraan di dunia dan akhirat. Bahkan dengki itu dengan orang itu akan kelan luar biasa tidak ada apapun yang akan dicapainya. Karena misalnya orang sudah menjadi paling kaya seangkatan dia di kuliah, Nanti dia akan melihat orang lain yang lebih kaya lagi. Dia menjadi paling kaya satu kotanya. Dia akan melihat, oh di Indonesia masih ada yang lebih kaya lagi. Dan seterusnya tidak ada habisnya. Dalam Hurarul Hikam, hadis ke-1832, Imam Ali Salamullah Alaih bersabda, Lillahi darul hasad ma'adalah. Ini saya terjemahkan sesuai dengan penterjemah secara kontekstual ini ya dalam ensiklopedia misan hikmah sungguh mengherankan dan sungguh menyesatkan kedengkian itu pada abisoh kedengkian mulai bereaksi terhadap pelakunya fakotalah lalu membunuhnya jadi mencoba memecahkan persoalan hasad ini penjelasan jawat somalia melewati hal-hal yang bersifat eksternal tidak akan ada habisnya, nggak akan ada pemecahannya. Satu-satunya pemecahan kedengkian itu adalah secara sampel kita bisa melihat apa yang hilang di dalam diri kita sehingga kenapa kita dengki. dan mencoba mengobatinya. Kalau kita mengambil pendekatan yang terakhir ini yaitu mencoba memecahkan persoalan penderitaan yang kita rasakan karena dengki yang ada di dalam hati kita. So, masalahnya akan menjadi jauh lebih mudah. Kita tidak memerlukan seluruh tenaga dan seluruh kehidupan kita habis seperti halnya pendekatan pemecahan masalah dengki dengan pendekatan yang pertama tadi, mencoba bersaing dengan semua yang kita dengki padanya. Jadi kita mencoba memecahkannya sebagai gantinya dengan mencari pemecahan itu dalam diri kita. Minta taufik pada Allah untuk menghilangkan dengki itu. Misalnya Imam Khomeini salamulalaih menganjurkan orang yang dengki itu malah memuji orang yang diiriin. Ketika orang yang diiriin itu gaib tidak ada. Jadi misalnya saya dengki kepada si si A. Pada saat si A itu tidak ada, saya malah harus memuji si A itu di depan si B. Itu salah satu cara pengobatan dengki. Dan masih ada cara-cara lain. Ya, Coba kita pikirkan ya, banyak hal yang kita coba pecahkan dengan hal-hal yang eksternal. Padahal pemecahan itu sebenarnya ada di dalam diri kita. Imam Husain salamullah mengajarkan pada kita ya bahwa ada hal lain yang harus lebih kita kejar yaitu kekayaan yang ada di dalam diri kita. Imam Husain salamullah melewati doanya bermohon pada Allah. Ya Allah, aku mohon kebahagiaan dan kedamaian jiwa dari dalam diri saya sendiri, tidak dari luar dari mu tidak dari dunia luar ini Allahumma ja al, ginaya fi nafsi. dan tadi dijelaskan ya ada menurut saya ini masih urainya lebih lanjut ya wal dan kekayaan dalam diri itu tidak lepas dari keyakinan dari dalam hati kita ilmu ainul akan wujud Allah yang dan rahmat Allah yang bertebaran di segenap ruang dan waktu. Kemudian wal ikhlas fil, fil amal dan benar-benar menggantungkan, merujukkan, menyandarkan, menyerahkan, memurnikan semua amalan dan perbuatan. Tujuannya hanya pada sang kekasih wal ikhlas fil amal jadi yakin akan keberadaannya di segala ruang dan waktu tidak hanya berupa ilmu yakin keyakinan rasional tapi ainul yakin keyakinan yang berupa penglihatan melihat Allah di segala ruang dan waktu dan hakul yakin merasakan realitas Allah dalam segala ruang dan waktu sehingga melaluinya muncullah ketakwaan menjaga Allah di segala ruang dan waktu dan salah satu bentuk yang paling harus dijaga adalah mengikhlaskan seluruh amalan. Wal ikhlasu fil amali. Ini akan menghasilkan wanuro fi basori. Cahaya di dalam penglihatan batinku. Dalam penglihatan lahir dan batinku. Cahaya kegembiraan. Cahaya kedamaian. Cahaya kebahagiaan. Akan menghasilkan wajah yang bercahaya wal basiro tafidini dan akan menghasilkan basiro keakuratan, kedalaman dalam memahami agama. Allah masya Allah Muhammad wa Ali Muhammad. Allah masya Allah Muhammad. Allah masya hina ya finafsi. Saya ingin mencoba uh, membahas apa makna hina, ya. Imam Ali Jalalul Mula alay, dalam Tuhaful Ukul, halaman 318 bersabda, "Miftahul Ghina yakin kunci dari kekayaan adalah yakin Kunci dari kekayaan sejati adalah yakin Ini sesuai dengan doa rofa yang tadi kita baca. Setelah wajah al ghina ya fi nafsi, Allahumma ja'al ghina ya fi nafsi ya Allah jadikanlah kekayaan dalam diriku. Maka langsung waliyakin fi qalbi dan yakin di dalam hatiku. Sesuai penjelasan kita tadi bahwa kunci dari kekayaan adalah keyakinan. Dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dalam Al Kafi juz 2 halaman 139 hadis ke 8 bahwa beliau diriwayatkan bersabda man aroda ayakuna ahnanas barang siapa ingin bahwa dirinya menjadi manusia paling kaya falyakun bima fi yadillah minhu yadi ghairi barang siapa yang ingin menjadi orang yang paling kaya maka jadikanlah apa yang di tangan Allah lebih ia percaya atau lebih dipercaya dari apa yang ada di tangan selainnya. Jadi salah satu kunci kekayaan adalah senantiasa bergantung kepada Allah. Yang di dalam doa Arafah sebelumnya, Allahumma ja'alni asyaka ka'ani aroh Ya Allah, jadikanlah aku orang yang khosyah. Ya, diartikan oleh Dokter Jahat Somali sebagai senantiasa bergantung kepada Allah. Senantiasa merasa bergantung kepada Allah. Ka'ani Arok. Seolah-olah aku ini melihatmu. Nah kemudian. Anhu sallallahu alaihi wa Dari Syekh Al-Amali Syekh Sotu. puluh 394. Hadis pertama. Khairul Hina. Hina nafs. Sebaik-baik kekayaan adalah kaya jiwa atau hinan nafs. Inilah nampaknya yang merupakan apa yang dimohon oleh Imam Hussein salamullah alaih. Kalau hinaya hinaya binafsi. Ya Allah, jadikanlah kecukupan dalam diriku, jadikanlah kekayaan dalam diriku. Sebaik-baik kekayaan, sabda Rasulullah SAW adalah hinan nafsi adalah kaya jiwa. Dari Imam Ali salamullah alaih dari Kasiful Humah Juz 3 halaman 137. Manis tahna barang siapa merasa cukup istahna. Bila dengan Allah ifta koronasu suilaihi. Maka manusia akan butuh kepadanya. Abu Masalah Muhammad Muhammad. Kemudian dari Imam Bakir salamullah alaih dari Al-Kafi juz 2 halaman 139 hadis ke-9. Dari Imam Bakir au Imam Sadiq ya. Jadi salah satu dari Imam Bakir dan Imam Sadiq alaihi wassalam. Riwayatnya adalah sebagai berikut. Man bima rosa kohullo, barang siapa yang Merasa cukup dengan apa yang telah diberikan atau dirizikikan Allah. Fahuwa min ahnan nas. Mohon maaf saya ulangi. Barang siapa yang merasa cukup dengan apa yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Bima Fahuwa min ahnan nas. Maka dia adalah paling kayaknya manusia. Orang yang paling kaya. Allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad wa ajil nah berikutnya saya ingin uh, mengutip apa yang dijelaskan oleh dokter jawat somali beliau mengutip dari ayatullah Jawa di perbedaan antara loni dan mustahni ya karena kita kenal kita tahu dalam uh, surat al alaq

Maka di sini ada kata-kata istahna. Surat Al-Alaq ayat 6, kala innal insana Sekali-kali tidak, sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas. Adalah dalam taukid di sini. Arro'a ah hustahna. Ini dalam Quran Kemenangku diterjemahkan. Karena atau Ketika melihat dirinya serba berkecukupan, Arroah hustahna. Kata kerjanya, vl adalah istahna. Di sini diartikan serba berke berkecukupan. Pelakunya atau fa'ilnya disebut mustahni. Ya. Nah, Ayatullah Jawadi Amuli membedakan antara goni dan mustahni. Goni menurut Ayatullah Jawadi Amuli adalah orang yang merasa harta mereka itu datang dari dalam diri mereka. Harta mereka itu datang dari kepercayaan, keyakinan pada Allah. Jadi goni adalah orang yang Senantiasa merasa fakir Merasa tidak punya apa-apa Yang punya segala hal itu hanyalah Allah Dan karena mereka bersandar kepada Allah Maka mereka menjadi goni Jadi memiliki kekayaan yang sejati Sedangkan mustahni Menurut ayatullah mulia adalah orang yang merasa butuh hal-hal di luar dirinya untuk merasa dirinya kaya dan merasa merasa nyaman seorang yang goni mungkin tidak memiliki pemilikan-pemilikan material tapi mereka tetap merasa nyaman karena mereka sudah merasa damai karena mereka sudah memiliki kedamaian dan cinta di dalam diri mereka ini adalah seorang yang goni. Dalam diri mereka mereka menemukan hubungan pada Allah dan cinta dan energi tanpa syarat dari Allah. Yang Maha pengasih lagi Maha penyayang. Sehingga mereka tidak merasa memerlukan dunia luar ini memberikan pada mereka cinta dan energinya. seperti riwayat-riwayat yang tadi kita bacakan mengenai kekayaan yang sejati. Namun demikian, seorang yang mustahni sebaliknya mencari hal-hal eksternal untuk memenuhi gap yang menganga antara apa yang masih mereka inginkan tuh, mereka ingin penuhi dengan obyek-obyek eksternal di luar dirinya seorang yang mustahni akan memperoleh nilai dirinya dari pekerjaannya capaian-capaian materialnya pemilikannya, rumahnya, mobilnya gelarnya karirnya dan lain-lain tidak dari dalam dirinya seorang yang mustahni menurut penjelasan Dr. Jawad Somali mengutip dari ayatullah Jawa diamuli akan memperoleh kebahagiaan dan kesenangan mereka dari membeli barang-barang baru. Ini sungguh sangat mirip dengan apa yang dijelaskan Allah Yarham Ustadz Jalaluddin Rahmat merujuk dari berbagai temuan saintifik muta -akhir, ada kesamaan antara apa yang disebut oleh ayatullah eh, Jawa Diamuli tentang mustahni dengan orang yang berideologi materialis atau matrik yang memfokuskan kehidupan dan capaian-capaian mereka pada hal-hal yang bersifat material. Na'udzubillah min Quran surat Al-Alaq ayat nama ayat 7 menyebutkan auzubillahi kala innal insana Sekali-kali tidak. Sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas. Ketika mereka melihat dirinya serba berkecukupan. Atau dalam bahasa yang lebih bebasnya ketika mereka itu berideologi materialisme, berideologi mustahni. Karena mereka itu melihat, oh aku sudah kaya, aku sudah punya mobil, rumah, dan lain-lain. Maka mereka akan cenderung melampaui batas. Ya, ada hubungan antara seseorang itu berideologi materialisme mencari kebahagiaan dari luar dirinya dengan sifat melampaui batas. Seorang yang selalu menginginkan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dengan faktor-faktor dari luar dirinya ini, gak akan ada habisnya. Dia ingin mengontrol segala hal, dia ingin mengontrol orang lain. Semua ingin dikontrol, dikendalikan untuk memenuhi keinginan-keinginannya. Sehingga Ujung-ujungnya dia akan melampaui batas Ya, karena tidak merasa Dicinta, dia melakukan Apapun supaya dia menjadi orang Yang dicinta, menjadi pusat perhatian Apapun dilakukan Dihabiskanlah tenaganya Untuk mencoba memenuhi keinginan-keinginannya Dari luar dirinya Ya, jadi eh, Ini sungguh Menakjubkan ya, penjelasan tentang hal ini. Saya akan coba uh, bacakan ya, mencoba untuk memperoleh kedamaian secara eksternal itu, uh, membawakan pada kita berbagai tantangan, terutama karena dunia luar itu tidak ada dalam kendali kita jika kedamaian kita adalah terletak pada hal-hal yang tidak ada pada di tangan kita ini dapat menimbulkan uh, stres dan kecemasan yang banyak ini juga bisa secara gradual mengubah kita menjadi seorang yang ingin mengendalikan segala hal. Seorang yang ingin memanipulasi orang lain dan berbagai kejadian. Untuk membuat mereka tepat seperti apa yang kita inginkan sehingga kita menjadi tenang. Ya. Orang yang ingin mengubah dunia luar supaya dirinya merasa nyaman akan berakhir menjadi seorang yang ingin memanipulasi segala hal dan menerobos berbagai batas-batas. Layak Teguh, melampaui batas. Ya, saya akan coba lanjutkan karena ini menurut saya penjelasannya menarik ya. Jika saya tidak merasa dicintai, jika rasa nyaman dalam diri saya, cinta dan tenaga energi saya itu tidak berasal dari dalam diri kita. Apa yang harus saya lakukan untuk membuat ini semua bisa tercapai? Saya akan mencoba mengambil ini semua cinta, dihormati, dan lain-lain dari orang-orang dalam kehidupan saya, teman-teman dan keluarga saya. Ini Masalah sebetulnya, tapi ini bisa membawa kepada masalah ketika teman-teman dan keluarga saya itu berhenti memberikan pada saya cinta yang biasa saya rasakan. Tenaga, kebahagiaan, dan harga diri saya akan tergantung pada pertemanan dan kekeluargaan ini, dan saya tidak akan bisa menanganinya kalau teman keluarga saya ini berubah. Misalnya teman saya memilih berteman dengan orang lain lebih banyak dan menghabiskan waktu lebih sedikit dengan saya. Maka saya harus berusaha untuk mencari bagaimana mencegah ini nggak terjadi gitu. Padahal ya itu sudah pilihan mereka kita nggak bisa mengendalikannya. Tapi kita tetap ingin mengembalikannya, ingin mengembalikan waktu supaya mereka memperhatikan kita. Nah ini secara nggak sadar kita nanti akan melakukan manipulasi. Apa saja caranya gimana supaya teman saya ini kembali memperhatikan saya. Nah ini ujung-ujungnya hal seperti ini akan cenderung membuat kita melewati batas bahkan secara nggak sadar mungkin melakukan dosa-dosa. Ya. Saya tidak ingin bercerita, tapi mungkin supaya lebih mudah ya, saya memberikan gambaran. Misalnya, seorang yang bekerja di lingkungan di mana teman-temannya, atasannya mungkin, itu suka minum alkohol ya. Nah, sebagai seorang Muslim kita dilarang minum alkohol. Tapi ketika kebahagiaan kita itu tergantung pada orang lain, jika berkumpul dengan teman-teman bersama sepulang kerja ke kafe, nah, ternyata mereka minum alkohol. Nah, karena ingin dianggap sebagai teman, sangat mungkin sekali kita malah ikutan minum alkohol. Nah, untuk ya, ini yang disebut melewati batas sampai melakukan maksiat. Nah, sekalinya minum alkohol, sudah jadilah kita peminum alkohol rugi dunia dan akhirat. Saya sering sekali mendengar kisah-kisah seperti ini. Tapi kalau kita tetap lebih bergantung pada Allah, relakan saja. Kalau perlu bahasa berteman dengan mereka enggak apa-apa. Bahkan duduk bersama peminum alkohol pun itu bukan hal yang dianjurkan, apalagi meminumnya. na'udzubillah. Contoh lain misalnya seorang muda-mudi yang mulai ada ketertarikan ya. Saya sering sekali mendengarnya ya awalnya misalnya si si perempuan itu atau si laki-laki salah satu dari mereka ini suci bersih ya bahkan nggak pernah bersentuhan dengan lawan jenis nah, tapi dari pihak temannya atau kalau orang zaman sekarang bilang tuh pacarnya ya, pacaran sebenarnya nggak boleh menurut Islam meminta untuk bersentuhan nah, kalau orang itu tidak hina yang finafsi, tapi tergantung kebahagiaannya itu dengan orang lain. Ya. Wah, saya takut nanti ditinggal teman baik saya ini atau pacar saya ini. Akhirnya mau bersentuhan tangan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, misalnya terjadilah persinan hancur lebur ya. Innal insana Ya, selama orang itu mustahni mencari keperluan-keperluan tidak kepada Allah tapi dari faktor-faktor eksternal di luar dirinya maka dia bisa jatuh ke dalam maksiat besar bisa jatuh ke dalam keinginan mengendalikan orang lain memanipulasi orang lain bahkan menghancurkan diri sendiri naudzubillah min dali. ini terjadi pada saat Imam Hussein salamullah ya. seolah-olah yang diinginkan oleh tentara musuh Imam Hussein itu sangat sederhana hanya baiat Imam Hussein saja kepada Yazid dan selamatlah beliau dan seluruh keluarganya tapi ini adalah satu hal yang melampaui batas dan Imam Hussein tetap goni benar-benar hanya berpegang pada Allah dan menolak untuk membaiat sumber dari seluruh kesaliman. Membaiat manusia yang menjadi simbol dari seluruh kesaliman. Karena kalau beliau membaiatnya maka hancurlah Islam. Nah, jadi di sini ya Allah jadikanlah kecukupan dalam diriku. Ini bukan sebuah frasa yang sederhana ya. Allahumma ja'al ghinaaya fi Ini menjadi sebuah sandaran ya untuk supaya kita tidak melampaui batas dan tetap ada dalam batas-batas Ilahiyah. Wa nafi sehingga kita selalu melihat Allah di segala ruang dan waktu. Wal ikhlasu fi amali dan selalu mengikhlaskan seluruh amalku. Wa nuru basori dan cahaya dalam pandanganku wal basiro tafidini dan basiro dalam agamaku ini bermula dari melepaskan segala kebutuhan selain pada Allah inilah yang disebut Allahumma jal ja ginaya fi nafsi saya ingin mengakhiri kajian Imam Hussein salamullah alaih dengan menyebutkan uh, salah satu sifat dari wali Allah yang telah mencapai ginaya Nafsi ini dalam Al-Quran surat Yunus ayat 62 Allah inna Allah la alaihim walahum yasanun. Ketahuilah bahwa sesungguhnya para wali Allah itu tidak ada rasa takut atas mereka, tidak pula mereka bersedih. Orang yang telah mencapai hinaya fi nafsi, kekayaan dari dalam dirinya hanya akan tergantung pada Allah. Merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah. Tidak akan takut dengan apa yang akan terjadi dan tidak bersedih dengan apa yang telah terjadi karena semua yang diberikan oleh kekasih, semua yang terwujud ini diberikan oleh kekasih, yaitu Allah. Dan tidak mungkin kekasih memberikan pada kekasihnya, kecuali yang terindah. Ya Allah, jadikanlah jiwa kami kaya, sebagaimana kau telah kayakan Imam Hussein SAW. Dari selainmu, sebagaimana kau telah kayakan Imam Hussein SAW dan keluarganya dan sahabatnya, dari selainmu, sebagaimana kau telah kayakan jiwa Sayyidah Zainab dan para wanita keluarga Nabi dan para tahanan Karbala. Dari selainmu, Allahumma ajal ja ginaya fi nafsi wal yakinah fi qalbi, wal akhlasu fi amali wal nuru fi basari wal basirota fi dini wal hikna بالصالحين والحقنا برحمتك وبلطفك بالحسين وآل الحسين وأصحاب الحسين برحمتك يا أرحم الراحمين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي خلت بفنائك alaika minni salamullah abadan wa bagitu wa bagi laylu wal nahar wa la ja'alahu la akhir al-ahdi minni li siaratikum assalamu ala al-Hussein wa ala Ali ibn al-Hussein al wa ala awlat al-Hussein wa ala ashab al-Hussein wa rahmatullah wa barakatuh Allahumma adkhil ala ahli al-kuburi surur Allahumma ahni la fakir Allahumma asfi' Aspek kula jai Allah maksu kula odian Allah makbi baina kula madin Allah mafarid sang kule makrub Allah maruta kula korib Allah mafukka kula asir Allah ma asleh kula fasid min umurin muslimin Allah ma sutta fakrona bikinat Allah ma koyir suah halina bi khusni halik Allah makbi anna dayna wa nina minal fakr inna ka ala kumisya yang khadir Allah salli ala muhammadin wa ali muhammadin awalin wa salli ala muhammadin wa ali muhammad fil akhirin wa salli ala muhammadin wa ali muhammad fil a'la wa salli ala muhammadin wa ali muhammad fil mursalin allahumma ati muhammadan wa ala muhammad al wasiyata wa syarafa wa darajata al -kabirah. allahumma inni amantu bi muhammadin wa lam arah fala tahrimni yaumal qiyamati ru'yatah wa arsukni sohbatah wa tawafani ala millatih. Waskini min hauti masroban lawian sa'ikon hani'an la asma'u ba'tahu abada. Inna ka'ala kulli sya'in qadir. Allahumma faqama amantu bi Muhammadin wa aroh. Wa arifni fil jinani wajha. Allahumma balik ruha Muhammadin anni. Tahiyatan, kasirotan, wassalamah. Kita sampaikan pahala seluruh majelis ini bagi Nabi Besar Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya yang suci. Assalamualaikum dan duriahnya salamul alaihim warahmatullahi anhum dan leluhurnya yang suci salamul alaihim dan para nabi, para ambiak, para rasul, para wali, para pecinta nabi dan keluarganya sampai akhir zaman terkhusus para ulama al muklisin wal muklasin bin muhammadin bin ali muhammad al -Mu terkhusus para guru kita Ustaz Jalaluddin Rahmat, Ibu Eskartini, Said Husain Al-Habsi, Said Kafal Jufri, Said Aid Imam Said Ruhul Al Musalil Al Khomeini, Alama Muhammad Hussein Tobatopai, Alama Jawadi Diamuli, Said Mutahari, Said Muhammad Bagir Soder, Said Ali Khamenei, dan seluruh guru-guru kita yang lain yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu, termasuk Ayatullah Ali Reza, Panahian, dan seluruh guru-guru kita yang lain. Pula kepada kedua orang tua kita, kita sebutkan nama mereka masing-masing dan handai tolan kita dan seluruh keluarga kita dan seluruh kaum mukminin dan mu'minat terkhusus para pecinta alul di Indonesia dan di seluruh dunia. Di antaranya terkhusus Kang Beben atau saudara yang kita cintai Muhammad Beni Wardana dan seluruh para peziarah di bulan Asyura ini dan terkhusus peziarah Arba'in, pihak Muhammadin walimamat Muhammad. Al Fatihah Tasbikul salawat. Wa ma illa wa unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.